Saya terlibat dengan kurikulum ni kira awal-awal 2000 macam tu lah, 2000 lebih lah, tak ingat. Sebab masa tu kita tengah sibuk-sibuk nak buat modul. Saya ingat lagi saya nak buat modul, purpose saya masuk kerja 1999. Tak lama tu saya pun nak buat modul. Tiba-tiba masuk je, tak tahu apa kurikulum. Sebab masa belajar tu memang first time ambil paper tu fail. Saya marah betul, saya fail kurikulum. Memang saya ingat pada sekarang, saya fail paper tu. Ada bapa master, waktu second kali ambil, anda pagi lah. Sebab tu saya ingat semangat untuk kurikulum memang kuat lah. Sedih juga lah. Sebabnya, bukan apa lah, sebab tim kita memang dah lama eh. Dah lama, lepas tu sedih, memang sedih lah sebab Kano Binjir, lepas tu grup-grup Puan Minah Binjir bergrup. Lepas tu Kak Pol. Lepas tu ni, ramai lagi. Tak sangka dah saya pula yang pergi sini. Saya masih ingat, saya masih rasa selamat sebab ada kota-kota yang ada. Bila diberi kesempatan untuk bercakap ke sini, saya rasa, saya dah ada sama sini. Dah buka ya? Bibi ini pasal ni. Rasanya macam baru-baru je kan? Cik Azizan, saya ingat lagi Cik Azizan memang kita punya yang besar. Saya masuk-masuk Cik Azizan. Lepas tu Puan Su, Puan Su, Puan Masita, itu doktor lah kan? Tak tahu kalau satu lepas, ada terlepas ke? Tak pun. Okay, dan macam tu lah saya ingat macam itu. Tapi paling lama saya rasa Cik Azizan lah. Saya rasa kepada lama. Sampai kita rasa Cik Azizan ni memang akrab betul lah. Dan kalau kita buat kerja pukul 8 start, dulu pukul 12 pun kita rasa macam tak nak balik bilik lagi kan? Kita rasa memang kita nak buat film ni sampai siap lah. Walaupun dalam masa 8 ke 12 malam tu baik tak apa lah kan, tentang terima balik, tentang macam-macam. Tapi kita semangat kita kuat lah masa tu. Memang saya rasa ke mana saya taklah muda sangat, 30-an masa tu kan. Jadi saya memang sesuai. Saya sebenarnya suka film ni. Kalau kita tengok memang kerjanya macam tak habis-habis film ni kan. Habis kat sini, balik depo ni pun kena buat juga kan? Macam tu lah. Terima kasihlah Tuan Haji Yusof kan. Saya masuk PJB masa tu, Tuan Haji dah ada. Okay, saya kenal Tuan Haji sama saya masuk Haji Pulau Musa tu masuk. Saya tak, kalau tak pindah pindah lagi. Lepas tu saya dapat 52, saya kena pergi mesin. Saya kena pindah rumah sakit ke dalam kereta. Saya kata, Tuan Haji, boleh tolong tak? Semua saya rasa kabel-kabel tu, saya minta tolong. Saya malah dah umur-umur ni malah nak gerak-gerak. Tapi Alhamdulillah akhirnya saya dapat kembali ke EIS lah. Saya jumpa Cik Kruger, tak capai PJ tu pun, PMJ sekejap je. Dua hari kot. Ada daftar, lepas tu hari last saya seminggu tu saya balik, patut balik. Okay, Puan Ju tak banyak sangat sebab saya pun amanai UO. Okay, saya rasa saya keluar Puan Ju tak masuk lagi kot. Saya keluar tahun 89. Puan Ju tak ada lagi. Okay, macam tu lah. Tapi semangat tipu ni tu kuat lah. Okay, memang terima kasih banyak lah kakak-kakak, abang-abang, haji-haji semua ni membantu kami. Okay, terutamanya saya rasa inilah kita punya kegelam 2004 yang terakhir kita kan. Saya pun tak lama juga, InsyaAllah jumpa lagi untuk yang sebab saya akan pikir insyaAllah 2029 itu yang kita gelas satu. Saya pun tak lama lah, saya dah lepas macam je. Jadi mungkin sendiri di putar macam lah, jaga pun juga kita akan dapat buat sekali lagi yang terlepas tu lah. Saya pun cuma selamatkan sampai saat ini juga. Lepas tu saya cuba slowkan sikit. Saya harap yang muda-muda ni lah kan? Yang muda-muda ni lah, yang muda-muda ni. Ini adalah pelapis kita.
saya harap pelapis yang akan datang kena digroom cepatlah. Okay? Sebab kita sedar tak sedar memang masa dah cepat berlalu dan kekelam ni kita yang ni sebab ni dah slow sikit kan. Ha, jadi nanti kita pergi dekat 3 tahun dan kita dah start balik. Jadi kalau boleh kita punya pelapis tu kena cepatlah dibentuklah. Sebab saya risau ni yang dekat UKE pun dan anak pangkat depan ni mungkin akan bergerak. Dan kita akan jumpa balik yang wakil-wakil UKE yang fresh balik. Dan dia susah ni kita nanti sebab pos tak ada kat situ kan. Jadi kita akan bergerak. Macam ni kita terasa zaman-zaman ilmi kan. Zaman-zaman tu kita rasa alamak macam surrender lah. Alamak yang baru ni harap-harap boleh. Alhamdulillah, terima kasih Kenny, Zarifah, Zul, Mahmat, terima kasih banyak bantu kita untuk kena 2024 ni lah. Setakat tu dulu, terima kasih banyak-banyak. Memang tak dapat diungkap lah jasa tuan-puan, haji semua. Harap benda ni kita menjadi amal jadah kita lah untuk anak-anak kita kan. Walaupun kita betul-betul bergerak pantas berkelam ni. Jadi kita pun kadang-kadang tak terkejar. Saya ingat lagi bila kita statik pesyarah kita, kenapa kelam ni tak berubah. Bila kita dynamic, kita ubah sikit, tiba-tiba bising. Barang tak ada, kenapa tukar terkelam macam-macam ni. Saya ingat benda tu, tapi tak apalah. Kita keluar kanan sendiri, kita masuk kanan sendiri. Sebab kita perlukan perubahan, tak boleh statik. Kita dynamic, kita dynamic. Okay. Sekarang pun dah cantik dah kekelam ni, kita berubah sikit-sikit walaupun tak drastik. Kita buat yang terbaik mungkin. Sekian, terima kasih Haji, Encik Murugan, Puan Ju, Kak Pun. InsyaAllah kita ada masa kita jumpa lagi. Yang ni masih berkerja lagi kan, tak berkerja lagi, cuma inilah yang terakhir kita. Kekelam terakhir kita, InsyaAllah. Sekian, berkata Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.